Welcome back to Nisa Putri Channel. Jadi di video kali ini aku mau Q&A part 2. Yay. Oh, tapi Q&A-nya sama dengan post yang sebelumnya di part 1. So, ya. Yeah. Sebelum melangkah ke pertanyaan pertama, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Ya. Yeah. Pertanyaan ke-1 dari @trinity_ Tasikmalaya. Ini adminnya Kak Ika. Olahraga yang disukai apa tuh? Olahraga yang aku sukai berenang, lari sama lari. Soalnya bikin kurus. Terus kalau lari bikin kurus, terus bikin nafasnya jadi panjang. Berenang juga sama, tapi kelebihannya buat tinggi, ya kan? Next, dari Trinity_Rachel. Coklat or vanilla? Coklat or vanilla? Kayaknya coklat. Soalnya aku suka coklat, ya karena manis kayak aku. Yaudah, pertanyaan ke-3 dari Indonesian Idol Junior _ Fanpack. Coba sebutin salah satu kenangan terindah di karantina. Terus Kak Putri yang paling galak di Idol Junior siapa? Yang paling banyak makan siapa? Yang paling dekat sama Kak Putri siapa di karantina? Oke, pertama coba sebutin salah satu kenangan terindah di karantina. Makan nasi kotak, terus main-main ngobrol bareng sama teman. Habis itu sama kakak-kakak krunya. Habis itu tampil di atas panggung, terus kayak penampilannya tuh maksimal, itu mantap. Terus habis itu, terus Kak Putri yang paling galak di Idol Junior siapa? Kayaknya yang paling galak cuman galak-galak sedikit sih, nggak boleh disebutin. Tapi seru juga. Nggak ada yang galak sih sebenarnya, karena seru. Terus kita kayak, kan di sana kita udah kayak jadi keluarga gitu. Jadi terus yang paling banyak makan siapa? Yang jelas-jelas Anet. Ya Anet, dia tuh makannya biasa 4 kotak atau 3 kotak kayaknya. Terus habis itu yang paling dekat sama Kak Putri di karantina itu Livia. Soalnya Livia, ya udah aku udah bilang di part 1 yang udah nonton, dia orangnya asik dan gak mudah baper. Oke, okay, next pertanyaan nomor 4. Iya, dari Keisha _ Sabrina. Kalau Putri lagi boring, biasanya ngapain? Tahu slime dari mana? Terus di Blackpink paling suka sama siapa? Please jawab. Kalau Putri lagi boring, biasanya ngapain? Aku kalau boring tuh biasanya nge-spam, terus nyanyi. Kalau ke kamar mandi itu aku konser di kamar mandi. Terus kalau boring juga biasanya main HP, terus main slime, main squishy. Habis itu makan, nonton Upin Ipin. Betul. Tau slime dari mana? Dari sebenarnya dari YouTube, dari temen SD juga. Terus aku dari tahun 2015 aku udah main slime. Jadi 15 udah 4 tahun lebih lah ya. Ya bahkan aku segitu cintanya sama slime. Terus di Blackpink paling suka sama siapa? Aku paling suka sama Jennie sama Lisa. Tapi yang paling suka dua-duanya. Karena kalau Jennie, dia suaranya bagus banget. Dia punya karakter suara, terus bisa nge-rap, bisa dancer. Terus kalau Lisa, favorit banget. Soalnya dia tuh bodinya enak,
body language-nya kalau di panggung, apalagi kalau dia lagi dance, itu keren banget. Habis itu dia juga jago banget, nggak kalah jago sama Jennie Blackpink. Lisa juga bagus banget, punya karakter sendiri juga. Terus dia orangnya humble, manis, cantik. Pokoknya ya udah, karena kan juga negara sama-sama tetangga ya, kita negaranya sebelahan. Aduh, ya udah next. Gak tahu keberapa dari sumsum.acc. Dari semua lagu yang Kak Putri nyanyiin di IG, menurut Kakak mana lagu yang paling Kakak suka berharap? Suka berharap. Lagu yang paling Kakak suka berharap Oke. Kayaknya lagunya Halo ya. Soalnya kan aku udah dibeliin kacamata, udah makeover segala, ya jelas aku harus menampilkan yang terbaik lah, masa ngecewain gitu. Terus ya udah sih, pengennya menampilkan yang terbaik aja udah, gitu doang. Mikir malas atau mau nggak malas, aku pengennya menampilkan yang terbaik aja. Yaudah, terus dari Annette Lufus, teman pertama kali di Idol Junior siapa? Kalau Devon kan aku udah kenal dari The Voice Kids season 1, aku sama Clara sama dia. Terus habis itu Livia, ya Livia tuh yang teman pertama kali di Idol Junior. Itu Livia banget, karena aku sama Kamba sama dia sebelum Naswa datang, kita udah main gitu kan. Terus next question gak tahu dari sahabatgogo.makassar, yang paling Putri Idol Junior rindukan di IG siapa? Dan Putri dekat gak sama Gogo, yang paling nyebelin tapi baik di Idol Junior siapa? Putri jawab dong ya. Yang paling rindu semuanya, tapi yang paling rindu Olivia, soalnya baik, orangnya baik banget dia. Terus kayak aku juga sahabatan sama adiknya. Terus dia paling apa ya, paling energik orangnya. Kayak gak pernah habis tuh death track-nya. Terus dan Putri dekat gak sama Gogo? Dekat ya dekat, tapi kurang gitu, misalnya Gogo sering main ke kamarnya Putri. Terus ya udah. Terus yang paling nyebelin tapi baik di IIJ siapa? Paling nyebelin tapi baik. Jawab ya, jawab atau enggak? Ya udah sih, semuanya nyebelin. Ya udah sih, semuanya nyebelin. Tapi baik, kadang-kadang nyebelin. Ya udah. Next pertanyaan dari Cynthiai PD 92491. Putri kalau baleh Putri paling kangen sama siapa di antara 10 idol junior? Aku paling kangen di antara 10 idol junior itu Mirai, Raisya, Annette, Livia of course. Yaudah gitu dah. Terus next dari marshalllovers. Aku juga kangen sama itu deh, kayak Marsha Britney, kan itu. Marsha Lovers kita kece, suka duka waktu di Idol Junior season 3. Sukanya itu karena dapat teman banyak, terus bisa berkenal, bisa nambah-nambah followers juga. Terus habis itu bisa nampil di panggung, terus dilihat satu Indonesia,
itu aku udah senang banget, ya kan. Masih sukanya itu karena itu tadi, terus sukanya makan nasi kotak terus bikin gendut, nah gitu. Sama bisa kenal sama kakak-kakak kru yang hebat dan luar biasa. Makasih kakak-kakak kru atas bimbingannya selama ini. Terus bukannya itu gak main handphone selama 6 hari atau 5 hari, I don't know. Terus biasa dikacangin gitu. Terus bukannya itu gak main handphone selama masih banget dong, itu musik art school merubah suaraku menjadi lebih bulat dan lebih percaya diri aja di atas panggung. Makasih Kak Devi, I love you. Karena musik art school itu kayak tekniknya dia kasih tahu tekniknya ke kita, terus kita diajarin lah pause apa segala macam, terus cara nggak malu di atas panggung itu gimana caranya, cara berdinamika di atas panggung itu gimana caranya. Rifka kan teman aku. Halo Rifka, hoi hoi hoi. Dari stories Anet, kalau kamu disuruh milih mau jadi Kylie Jenner atau Selena Gomez? Aku pilihnya Kylie Jenner, soalnya Kylie Jenner itu cantik, terkenal, dan punya banyak makeup, dan aku suka makeup. Dan bagi kalian yang mau kasih aku makeup, silakan. Enggak, canda. Udah ya semuanya. Cut. Okay. Thank you yang sudah nonton video aku Q&A part 2. Semoga kalian suka, dan maaf banget kalau ada omong yang kayak apa gitu kan. Terus yang belum dibalas pertanyaannya, mohon maaf karena nanti aku bakalan bikin Q&A part 3 lagi, tapi di posisi yang beda ya. So yeah, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar kalau aku upload video langsung ada di beranda YouTube. Makasih yang udah lihat. Bye bye, thank you.